Hai, okey hari ni cikgu nak share dengan you all empat cara macam mana kita nak kekalkan kompetitif di dalam bisnes kita sendiri. Okay, kat situ pun ramai yang sebenarnya tak tahu macam mana kita ni nak kekalkan kompetitif tu. Okey, yang pertama sekali kita kena sentiasa kenali siapa pesaing kita. Okey, kita tak boleh kita rasa macam nak shock sendiri je. Kita tak tahu siapa pesaing kita, dengan siapa kita berinteraksi dan berkomunikasi. Okey, apa pesaing kita buat selama ni pun kita tak ambil indra. Okey, dan kita ni macam hangat-hangat teh ayam dan kita rasa shock sendiri je kita niaga. Padahal, okey, kita ni tak hebat mana ataupun kita punya produk pun tak bagus mana. Jadi kita kena tahu benda tu. Okey, yang kedua, kita kena capai target customer yang kita kena cari atau pun kita kena dapatkan. Secara tak langsung, kita sendiri akan naik peningkatan dalam production ataupun sales jualan kita.